Dia udah satu selesai proposal. Nah, dari dewan penguji skripsi ini kemudian ditunjuk siapa pemimpinnya. Biasanya kalau kalian diuji oleh 5 orang, ya 2 orang di antara kelima orang itu. Ya. Mesin dong manusia paling licik di muka bumi. Dilihat kan sebelumnya tahu judul-judulnya. Aku bilang sih itu kan. Karena risiko dan judulnya yang susah yang aku sukai. Begitu di sebelah sana, di kelas sana ada skripsi juga yang gak aku sukai. Akhirnya turun ke Pak Udin. Terus masuk ke kantor, rokok. Orang lain uji proposal, aku ngerokok di bawah. Begitu ke atas. Udah selesai? Udah, alhamdulillah. Kamu udah selesai? Udah, alhamdulillah. Aku kebanggaan skripsi yang paling kubenci. Ya, paham saya? Ya. Nah, kemudian ditunjuk pemimpinnya. Setelah memperoleh pemimpin, baru proposal ini diperbaiki oleh pembimbing. Ya, bukan oleh penguji skripsi. Penguji skripsi hanya menunjukkan ini loh kesalahannya, ini loh kuatnya. Ya, dan kalian diuji oleh 5 orang sekaligus. Kamu ngambil apa? Itunya streamnya.